Nata saya bersyukur untuk kebaikan dalam kehidupan saya juga, ataupun fokus saya hanya kepada yang negatif saja. Oh, aku marah, aku tak suka, aku tak rata-rata banyak ni. Cuba saya bayangkan diri saya sebagai ladang anggur. Saya ditanam, dibuat oleh Yesus Kristus. Allah menanamkan semua yang saya ada, semua all my gifts, semua hadiah-hadiah dalam diri saya, ya, yang saya boleh menyanyi, saya boleh berkhutbah, saya boleh membina gereja, saya menjadi seorang padri. Allah telah menanamkannya semua dalam hati saya, ladang anggur ini. Kadang-kadang buahnya masam. Masam, ya. Kenapa? Kerana saya menghalang Yesus daripada bekerja di dalam ladang anggur ini. Saya menghalang Yesus daripada memasuki hati saya. Saya sanggup membunuh Yesus kerana saya hanya pentingkan diri saya sendiri. Jadi cuba kita lihat, ya, dalam kehidupan kita ada kerisauan, ada resah, ada keraguan, ada ketakutan, ada kemarahan dalam kehidupan kita. Bila kita tidak membenarkan Yesus dalam kehidupan kita ini, buah yang kita, yang hasil daripada tanaman anggur kita ini memanglah rosak. Kalau tak nak cakap pasal anggur, kita cakap pasal beras lah, kita cakap pasal tuak. Kalau cakap pasal tuak, Langkau Kalamansi semua tahu, ya. Masam manis siapa buat? Expert kita. Yang semua pandai buat tuak dekat sini, ya. Kamu tahu buat, kan? Jangan cakap tak tahu, ya. Jangan cakap tak tahu, nanti aku turun, aku tahun depan kau punya kekapi, aku tak bagi korang minum nanti. Semua kita tahu buat. Kita tahu cara menyediakannya. Kita tahu apa yang boleh merosakkannya, apa yang boleh menyebabkannya menjadi begitu baik, begitu sedap untuk diminum. Kalau kamu buat banyak-banyak, kamu beri kepada, tolong simpan dekat gereja, pada rumah aku tak ada tempat. Terima kasih, ya. Lepas tu aku minum. Dalam satu tahun ni aku lesap semua botol kamu. Boleh ke tak boleh? Kalau aku hidup lepas tahun minum tua, okeylah, syukur pada Allah, ya. Tapi kalau aku mati macam mana? Tapi aku ambil. Ya, kamu punya kerja, aku ambil, aku simpan. Aku minum, aku jual. Boleh ke? Boleh? Boleh, ya? Kalau boleh, senang aku punya renovation nanti. Murah. Harganya boleh jual. Kalau jual sebotol RM50 ke RM100, aku boleh cover beratus ribu kita punya renovation, ya. Memanglah orangnya marah. Itu kita tahu. Tetapi kenapa bila kita datang kepada Yesus, bila ada keresahan, ada keraguan, ada kerisauan, kenapa kita tidak membenarkan Yesus untuk datang untuk mengambil semua masalah kita? Bacaan kedua kita hari ini, ya, Santo Paulus bercerita tentang pengalaman dia, bagaimana dia dapat mencari ketenangan dalam kesusahan kehidupan beliau. Sebelum dia menjadi pengikut Yesus, dia seorang Farisi. Ada kuasa, ada dia punya duit, semua dia ada, ya. Bila dia masuk mana-mana pekan, mana-mana kuil, semua orang akan melayani dia. Hidupnya begitu baik, ya. Orang takut akan dia. Kuasa dia begitu kuat. Tetapi bila dia berkenan kepada Yesus, bila dia menjadi anak murid Yesus, hidupnya yang teratur itu telah menjadi kucar kacir. Santo Paulus akan berkata, ya, oh, tiga kali aku dipukul dengan kayu dan juga dengan besi, ya. Aku dihumban keluar, aku dibaling batu, aku dipukul. Nasib baik aku tak mati. Sekarang aku akan dibawa ke Rom untuk dibunuh kerana aku berkenan kepada Yesus Kristus. Jadi kita nak katakan macam mana? Sebelum jumpa Jesus, hidup aku baik. Lepas jumpa Jesus, mak tatuk aku bukan main pening, bukan main susah, bukan main perit kehidupan aku. Tetapi bagaimana Santo Paulus dapat mencari ketenangan, keamanan dalam kehidupan dia ini, walaupun hidupnya susah? Dia beri jawapannya, dia cakap, kamu jangan risau. Yang pertama, berdoa. Berdoalah, semua kita bawa kepada Yesus, ya. Yang baik, yang tak baik, yang berkenan, yang tak berkenan, bawa dia ke kaki Yesus Kristus. Kita duduk di sana, kita berdoa. Itu perkara pertama yang patut kita lakukan. Kalau saya nak ladang anggur saya ini menjadi lebih baik, hasilnya baik, yang pertama adalah hubungan saya dengan Yesus dulu. Saya berdoa dari dalam semua aspek, ya. Marah tak marah, baik tak baik, saya bawa ke kaki Yesus Kristus. Saya duduk, saya lutut, saya berdoa. Yang kedua, saya kena berterima kasih. Bukan hanya untuk kebaikan, tetapi untuk segala kesusahan dalam kehidupan saya juga. Cuba kamu bayangkan, ya. Kamu nak komplain. Kamu nak komplain, oh, father sana, datang jumpa father. You ambil phone, you panggil. Kalau you ada phone, maksudnya you ada duit. Kalau tak ada duit, macam mana nak beli handphone? Kalau ada phone, mesti ada line.
Mesti ada data, mesti ada wifi. Kalau rumah kamu ada wifi, maksudnya kamu ada duit, boleh pasang wifi. Jadi bila kita marah, ada tak kita berfikir untuk berterima kasih, ya? Saya dapat marah dengan Father kerana saya datang ke gereja dan ada padri dan leader-leader dekat sini. Kalau aku nak marah dengan leader, ya, mana-mana ketua, nasib baik ada gereja, nasib baik ada ketua yang sanggup melayani, nasib baik ada orang yang sanggup jadi padri. Jadi bila saya datang untuk marah, pernah tak saya bersyukur untuk kebaikan dalam kehidupan saya juga, ataupun fokus saya hanya kepada yang negatif sahaja? Oh, aku marah, aku tak suka, aku tak banyak ni. Kebaikannya dekat mana? Kalau aku boleh bersungut tentang kesakitan aku, bermaksudnya aku masih hidup, ada nafas. Kalau aku nak bersungut bila aku dah mati, aku nak cakap apa? Sakit apa? Tak ada sakit, dah mati, dah meninggal. Kerana aku hidup, ada kesusahan. Dalam kesusahan ini, siapa berjalan dengan saya? Yesus Kristus. Yesus berkata kepada para imam kepala dan pemuka rakyat, batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu pencuru. Inilah perbuatan Tuhan, sungguh hebat di mata kami. Tetapi kita tidak mau melihat batu pencuru yang telah kita buang, yaitu Yesus Kristus. Kerana fokus kita adalah kepada diri kita sendiri. Walaupun diri kita telah dibuat oleh Yesus, ya, ladang anggur ini telah dijadikan oleh Yesus, ya, semua kita punya gifts diberikan oleh Yesus, tapi kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Apa yang saya dapat, bukan apa yang sanggup saya korbankan untuk Yesus. Itulah masalahnya.